Berikut ini hasil pertandingan di babak final di turnamen BWF Denmark Open 2023 Minggu 22 Oktober 2023 di Odins, Denmark. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Inilah hasil pertandingan selengkapnya di babak final pertandingan di sektor tunggal putri. Tunggal putri Cina, Chen Yufei, berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tunggal putri Spanyol, Carolina Marin. Dalam pertandingan 2 game, Chen Yufei menang dengan skor 21-14 dan 21-19. Hasil berikutnya di sektor ganda campuran, pasangan Cina, Feng Yazi Huang Dongping, berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan sesama pasangan Cina, Zheng Siwei Huang Yaqiong, dalam pertandingan 3 game dengan skor 16-21, 21-15 dan 26-24. Hasil selanjutnya di sektor ganda putri, pasangan Cina, Cheng Qichen Zhai Yifan, juga berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan pasangan Jepang, Nami Matsuyama Chiharu Shida, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-16 dan 21-13. Hasil pertandingan berikutnya di sektor ganda putra, pasangan Malaysia, Aron Chia Sohoyi, berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan pasangan Indonesia, Muhammad Sebu Fikri Bagas Maulana, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-13 dan 21-17. Dan untuk saat ini masih tersisa satu pertandingan di sektor tunggal putra. Tunggal putra Malaysia, Lee Zijia, yang akan menghadapi tunggal putra Cina, Wang Hongyang.